Kalau gitu aku bakal kerja yang rajin, Bang. Aku nggak bakal salah pik lagi. Aku bakal ngelakuin yang betul. Nggak bakal buat kesalahan lagi, Bang. Karena aku pencabut nyawa yang hei. Mama Martin, ini bukan jerapah Martin, tapi kodok Martin. Hah? Salah lagi ya, Bang? Udahlah. Ha, korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Jadi terima kasih dah klik this video. Jadi yang baru lagi dalam channel ni, my name is Ayu. Jadi korang yang selalu dah support Ayu, terima kasih sangat. Ayu harap korang berada dalam keadaan baik di mana juga korang berada. Dan jangan lupa tekan butang notification kat bawah tu dan tekan butang subscribe kalau korang tak nak terlepas dari video daripada Ayu. Jadi untuk video kali ini, Ayu akan teruskan lagi content reaction untuk video kali ini. Memandangkan ramai sangat yang dah request, so Ayu akan cuba sedaya upaya untuk membuatkannya untuk korang. Okay? Ha, jadi minta maaf kalau ada yang terlepas pandang ke, ataupun Ayu dah cakap okay tapi mungkin Ayu terlupa ke kan? Korang bolehlah letak kat bawah link tu. InsyaAllah Ayu akan tengok lah. Kalau ada masa Ayu akan buat, kalau tak ada Ayu terlupa ke, Ayu minta maaf sangat tau. Tapi Ayu akan cuba sedaya upaya dan yang terbaik lah untuk korang. Okey, jadi tanpa membuang masa, hari ini Ayu akan teruskan lagi content reaction dan Ayu akan mereact satu animasi. Dan video ni Ayu dapat link daripada teman kita lah, daripada Indonesia. Jadi tanpa membuang masa, mari kita start untuk video kali ini punya reaction. Ayu memilih video kompilasi Vernalta yang terbaru dari channel Vernalta Animasi. So, mari kita start video kita. Satu, dua. Bang. Hah? Ini bang, udah aku cabut nyawa Tono. Hah? Tono? Siapa tuh? Abang kan yang tadi suruh cabut nyawa orang yang namanya Tono. Ini udah aku cabut lah bang, ternyata masih bocil. Wih, mana lah ada Martin? Salah lagi kau, yang tadi aku suruh tuh cabut nyawa si Tony Martin. Tony abang, salah dengar berarti aku bang. Alah, heran lah aku kalau kau. Bang abang, kenapa aku dicabut padahal aku gak salah apa-apa? Iya, salah si Martin, anak magangku ini memang agak rusak dia. Kalau anak magang, alangkah baiknya ditemani bang, bukannya ditinggal gitu aja. Iya, tapi kalau tak ditemani dan diajari gimana mau bisa bang? Asik dimarajat tiap hari, itu mau mendidih atau memang sengaja? Mentang-mentang senior, suruh-suruh aja kerjanya, gak mau tahu apa-apa. Tanggung jawab lah sikit. Alamak, lagi marah dah. Ya udahlah kau, yang Martin kau bawa balik lagi ni bocil. Nah ini Tony yang ku maksud tu Martin. Tony Avenger. Dia salah cabut nyawa ke lah sekarang. Kau ni antara kompilasi terbaru eh. Buat kopi. Created by Bernardo Alto. Udah lama aku nak minum kopi ya. Mama Martin! Martin! Iya bang, aku ada tugas buat kau ni. Kau belikan aku kopi ya, udah habis soalnya di sini. Bukan tugas cabut nyawa lagi bang. Kau ni dengar aja apa yang kusuruh. Sekarang kau beli kopi aja ya. Di bawah tu ada supermarket, kau kesana ya buat beli kopinya. Oke bang. Oke bang. Udah bang. Nah bagus Martin, sekarang tolong kau buatkan aku kopi ya. Oke bang. Oke bang. Bang. Bang, uangnya mana bang? Kau siapa? Uangnya bang, belum bayar bang. Martin! Iya bang. Kau cabut nyawa siapa pula lah ini? Itu yang jualan kopinya tadi bang, ku cabut supaya nggak usah bayar kita bang. Martin, mana lah bisa kayak gini kau nih? Sama aja lah kau. Bentar. Pintar juga ya kau. Jadinya nggak usah bayar kita, gratis kan? Mantap kau nih Martin. Ayo sekarang ngopi lah sama aku yuk Martin. Oke bang. Waduh, penyalahgunaan anak magang ini. Penyalahgunaan anak magang. Anak magang tu penyebut nyawa ke? Aku tak tahu. Anak magang. Anak magang tu maksudnya orang yang baru bekerja kot. Dia macam pelatih ke, orang yang baru intern macam tu, betul tak? Betul tak? Kang potong ayam. Martin, apa ada kerjaan ni? Iya bang. Kau lihat di bawah tu Martin, itu ada pasar tukang potong hewan kan? Kau ambil nyawa yang tukang sembelih yang itu ya Martin. Udah tiba ajalnya tu. Oke bang.
Sebenarnya biasa si Martin ini habis nonton asik lupa aja matikan TV. Astaga, kaget pula aku. Tumben kali lah si Martin ini cepat ngepiknya. Enggak salah pula tuh. Bagus kok Martin, bagus bagus. Kok tukang potong hewan yang di pasar itu kan? Iya, Bang. Oke. Apa tuh? Kok udah di sini, udah mati kau. Itu siapa pula yang sembeli-sembeli hewan kau tuh? Enggak tahu aku, Bang. Martin. Ini kayaknya kurang tajam lah, Bang. Coba nih, Bang. Ini tajam nih, enak lah dipakai. Nah, iya nih, Bang. Pas ini tajamnya. Tapi bentuk sabitnya macam gini pula, Bang. Kurang suka lah aku liatnya. Martin! Bapak, maaf, aku pergi dulu ya, Bang. Kayaknya dipanggil aku sama seniorku. Kapan-kapan aku balik lagi ya, Bang. Seniorku. Dari mana aja kok, Martin? Itu, Bang. Tadi kan pas aku di pasar, aku liat ada tukang jual sabit. Jadi aku kepikiran buat ganti sabit aku juga lah sekalian. Martin. Itu ayam-ayam itu kenapa pula ada di sini, Martin? Iya, Bang. Tadi itu aku jadikan coba-coba aja, Bang. Aku mau liat sabitnya tajam atau enggak. Ternyata tajam pula. Ya udahlah, aku balikkan nyawa mereka semua ya, Bang. Udah, Bang. Tukang potongnya kenapa kau balikkan juga lah, Martin? Entah. Martin. Sakit kepala. Apa tu? Senior. Seniorita. Jokes. Oi, main tebak-tebakan kita, yuk. Enggak. Oke, aku dulu ya. Hewan-hewan apa yang bersaudara? Hewan yang bersaudara? Bersaudara? Iya. Iya. Kata soalnya, kata beradik. Paham. Kata beradik, kakak beradik. Bolehlah. Kelakar. Aku lagi. Beruang-beruang apa yang toksik? Kau. Lah iya ya. Martin, kau lagi? Belum kepikiran aku, Bang. Nanti ya, Bang. Abang aja dulu. Beruang yang toksik. Kenapa air laut asin? Nggak tahu kenapa memangnya, Bang. Nggak tahu. Karena ikannya berkeringat. Woi. Bapak kau lah. Aku dapat nih, Bang. Cepatlah. Hewan apa yang bisa pindah dari tanah ke langit dalam 1 detik? Nggak tahu apa tuh? Ini jokesnya udah kelewatan. Dia ambil nyawa. Loh, dia kan Martin, kan si Martin lah ya tolong ambil nyawa dia orang. Gakak. Aduh. Cosplay. Nah, macam mana lah nih Bang Mikael suruhnya aku cabut nyawa di tempat kayak gini. Ramai pula, udah tahu kok orangnya pemalu. Boleh. Yang mana pula yang harus aku cabut? Lupa pula aku. Wih, Bang. Ya Allah, boleh lupa. Halo. Wah, cosplaynya keren, Bang. Ini kayak benar-benar malaikat pencabut nyawa, Bang. Dari anime apa ini? Hah, anime apa itu? Mantap pula roleplaynya, Bang. Menjiwai kali. Boleh minta foto aku, Bang? Jangan aku. Selfie dulu ya, Bang. Udah dibilang jangan. Bang, aku juga mau minta foto. Aku juga, Bang. Wah, Luffy dengan siapa ni? Siapa dah namanya? Levi. Kane. Ada apa ini? Kok rame kali lah ini. Kayak ada acara aja lah. Kayaknya enggak ada acara lah hari ini. Halo. Apa itu? Dipecat. Siapa yang kena pecat? Martin. Dipanggil lah aku. Ada apa, Bang? Martin, ini ada pembicaraan serius yang harus ku bilang ke kau ya, Martin. Apa tuh, Bang? Terus kenapa ada si malaikat hijau, Bang? Iya, Martin. Jadi atasan kita ini udah mantau kerja kau dari kemarin, Martin. Karena jelek kali kerja kau kan. Kau dipecat. Ini surat pecatnya. Aku dipecat. Iya, Martin. Kau dipecat. Alias bohong.
Haha, kena prank. Ih, kena prank. Mati gimana? Tiga kali lah aku dipecat sama Bang Mikael. Kenapa kok sedih bang? Ah, aku dipecat lah wey. Aku anak magang kan, tapi dipecat dari tempat kerjaku. Oh, enggak peduli aku. Martin. Kau aja. Wey Martin, ngapa pula aku nangis? Iya, aku kan dipecat bang. Ya sedih lah aku. Hey, kau tuh dengar dulu baik-baik. Kami tuh tanda aja tadi ngeprank kau aja. Hah? Iya Martin, kau dapat cuti kau seminggu, bukan dipecat doh. Oh, gitu ya bang. Iya. Jadi bang, aku cuti harus ngapain? Ya mana lah aku tahu, suka mula mau ngapain, gak peduli aku. Ini wey, dia barusan dipecat. Bang, kau barusan dipecat kan? Hah, mana ada? Sebar hoax saja lah kau. Tadi kan dia tak peduli kata tu. Tadi dia beritahu kat kawannya, aku aja. Apa lah. Kesepian, Fit Maple Haven. Oh, Maple Haven. Nikol, Maple Haven. Bang, kenapa sedih bang? Oh, enggak kok, enggak terlalu penting. Kenapa tuh? Jadi, teman-teman gue sibuk main game. Terus, gue didiemin. Oh ya udah, main tempatku aja bang. Eh, beneran nih? Iya, tapi. Mungkin agak sedikit sakit ya bang, tapi bentar aja kok bang. Nyawanya mau ku cabut bentar ya bang. Oh santai, gimana? Nah welcome bang. Jadi ini dunia lo? Iya bang. Martin siapa nih? Ini bang, teman dari channel sebelah. Aku mau ajak main PS di sini bang. Oh ya udah bentar aja ya, sejam aja ya Martin. Ada tugas kok bentar lagi. Oke. Oh Martin. Wah, waktunya dah habis ini. Aku harus kerja lagi, bang. Oke deh, Martin. Thank you banget ya udah nemenin. Oke, bang. Aku balikin ke dunia lagi ya, bang. Gue belum mati. Jahat banget. Jahat banget. Langkah pun juga kuburkan dia. Oh my God. Sebaik tak kubur dalam-dalam. Selesai cuti. Tadi kan Martin cuti 2 minggu. Akhirnya, dah siap lah masa cutiku. Capek juga ya liburan 1 minggu gak kerja. Seminggu kerja. Kira-kira hari ini aku dikasih tugas apa ya sama Bang Mi? Bang? Martin? Udah balik kau rupanya? Iya bang, udah siap masa cuti aku kan? Iya. Bang, tugasku sekarang apa, bang? Bang, ini udah kucabut nyawanya, bang. Iya, makasih ya. Bang, ini siapa, bang? Ini pengganti kau, Martin. Pengganti aku? Iya. Aku mau digantikan, bang. Nggak gitu, Martin. Dahlah, bang. Weh, Martin, tunggu dulu, Martin. Martin! Aku bisa jelaskan, Martin. Ya, memang kerjanya lebih baik sih daripada kau, Martin. Tapi aku lebih suka lah kalau kerja sama kau, Martin. Lagian ya, Martin. Itu cuma malaikat pencabut nyawa yang kupinjam dari tim sebelah aja lah, Martin. Selagi kau nggak ada. Nanti dia balik lagi kok. Berarti kalau aku udah ada, dia nggak dipakai lagi, bang. Aku bisa kerja lagi. Ya, gitulah. Okay lah, bang. Kalau gitu aku bakal kerja yang rajin, bang. Aku nggak bakal salah pik lagi. Aku bakal ngelakuin yang betul. Nggak bakal buat kesalahan lagi, bang. Karena aku pencabut nyawa yang hebat. Mama Martin, ini bukan jerapah Martin, tapi kodok Martin. Hah? Salah lagi ya, bang? Udahlah. Salah juga, walaupun dah berjanji, tapi. Manusia dia melakukan kesilapan lah. Tapi tu ke manusia tu Martin melakukan kesilapan. Nah. Hiber nasi. Hiber dengan nasi . Tiba-tiba lapar pula. Hiber nasi, okey. Beruang lah kan hiber nasi. Persediaan makanan, cek. Persediaan air, cek. Kuota internet, cek. Listrik, cek.
Udah pas sekali lah ini, udah mantap nih. Udah bisa lah nyenyak aku hibernasi. Saatnya tidur. Siapa tuh? Bodoh amat lah. Tidur lagi ya? Satu, dua, tiga. Anjir, auto pindah alam. Auto pindah alam. Martin, apa nih Martin? Tadi dia kulihat tidur bang, lama kali lah bang. Udah kupantau dari tadi gak bangun-bangun dia. Martin, kau tahu hibernasi? Iya, nasi aku tahu bang. Hibernasi Martin, bukan nasi lah. Aku jelasin ya Martin, hibernasi itu adalah saat dimana para hewan. Udahlah kau googling aja lah sendiri, udah capek lah aku urus kau Martin. Peta umpet. Peta umpet. Macam pernah tahu je. Main peta umpet yuk. Ngas. Okey, siapa yang jaga? Entah. Kita home team aja enggak, bang? Udahlah. Kayak gini aja yang paling toksik jaga. Weh, kau tu jaga kau. Ya. Itu toksik. Satu. Dua. Peta umpet. Tiga. Empat. Anjir, mau sembunyi di mana lah nih? Animator nggak ngotak nih pun malas sekali lah gambar backgroundnya polos semua lah. Nggak bisa sembunyi kita. Iya, mau sembunyi mana ya? 9! 10! Anjir, dia udah ngitung sampai 10 cepat kali. Waduh. Udahlah ketahuan kita. Aku tahu di mana kita sembunyi. Hah, di mana tuh? Nggak mau aku Martin ya. Kalau kau bawa aku ke... dia suka ambil nyawa sesuka hati tau tak. Ini udah kedua kali kalau Martin. Lewatan. Tapi nanti mayat dia kena jumpa juga dekat alam lain. Alam bumi macam tu kan. Tugas baru Martin. Okey, Martin ada tugas baru guys. Martin. Mana lah si Martin ni? Weh Martin, kau lagi magang malah tidur-tiduran kau di sini. Iya mak, bang begadang tadi malam aku capek aku. Begadang. Banyak alasan kau tu Martin. Weh Martin, aku ada tugas buat kau ni. Apa tu bang? Kau cabut dulu nyawa Martin di bawah tu ya. Mama Martin? Nama Martin. Itu nama manusia. Orang di bawah itulah, kebetulan aja sama kayak nama kau. Oke bang. Bang, abang namanya Martin, bang. Iya, bang. Sama. Bukan namanya aja yang mirip, suara kita pun mirip lah. Bang, aku cuma mau izin cabutnya. Capek aku lah, bang, kalau kayak gini terus. Aku selalu kena marah sama seniorku, padahal aku baru anak magang loh, bang. Kok cerita hidup kita sama pula lah, bang? Kerjaan apa, bang? Aku tukang paket lah, bang. Aku tugasku antarin paket, tapi selalu kena marah karena suka salah alamat kirim barangnya, bang. Aku juga suka kena marah lah sama ini seniorku karena suka salah pik nyawa. Nasib kita lah bang. Iya kan bang, sedih kali pun. Kadang aku merasa lebih baik aku tak dilahirkan aja lah bang. Kenapa gitu bang? Dimana lah si Martin ini? Udah 2 jam loh ini. Ini dia kau, kemana aja? Ini bang si Martin. Iya, aku tahu itu si Martin. Tapi kemana aja kau? Kok lama kah? Jangan galak-galak lagi, bang. Abang tidak tahu seberapa berat hidup seseorang sampai mereka menceritakan semuanya, bang. Jadi pendengar pula dia. Jadi kaunselor. Aduh, Martin. Menghantar paket. Seterusnya. Cabut nyawa RRQ. Apa? RRQ apa? RRQ Lemon. RRQ Lemon? Sebab I baru tengok. I baru tengok RRQ punya channel hari tu tau. Tapi tak percaya siapa. Tapi dia Mobile Legend lah. Macam tu. Bang lagi apa bang? Triple kill 7. Bang? Bang namanya Asep bang.
Bang, ini Bang si Asep. Iya, bentar Martin, aku lagi. Weh, apa nih Martin? Siapa nih? Asep kan, Bang? Ini mana lah Asep Martin? Kau tahu ini siapa? Siapa, Bang? Ini tuh Bang Iksan lah, Martin. Alias RRQ Lemon, pemain e-sport terkenal itu, Martin. Gila kau ya. Tetapi dia ditanyakan, nggak dijawab lah, Bang. Ya udah, aku cabut aja. Memang kayak gitulah Bang Iksan tuh, Martin. Dia tuh jarang ngomong. Dia tuh cool, nggak kayak kau dong, Martin. Banyak kali ngomong kau. Maaf ya, Bang. Bah, aku pun dicuekin lah. Oh iya Bang, BTW Bang, aku mau nanya. Per season 9 di RRQ boleh tahu aku, Bang? Ngefans sekali lah aku sama tim RRQ. Bang, tolonglah ngomong, Bang. Iya, ada 10 orang. Wih, siapa aja tuh, Bang? Banyak juga. Per season 9 RRQ nih, kasih tahu kalian ya. Ada Albert, Arsevan, Clay, Skylar, Yumi, Violence, Aether, Finn, Psycho. Katanya 10, kok ada 9, Bang? Bang? Ya, adalah satu lagi. Jago nggak, Bang, orangnya? Biasa aja. Oke lah, Bang. Yaudah lah, Martin. Kau balikkanlah dia nih ke dunia lagi ya, Martin. Oke, Bang. Ya, Bang, balik lagi kita ke dunia, Bang. Bang. Ada kilimu tak baik cakap. Faham? Okey, seterusnya. Tengok lagi. Banyak juga anda punya kompilasi dia. Bang, main yuk bang. Lama. Lumayan jam istirahat aku ini bang. Lagi gak ada kerjaan aku. Dengar earphone. Bang? Tak dengar. Bang? Hehehe, cantiknya si Yunjin. Yunjin tuh siapa, Bang? Si Martin pula. Buat kaget aja kau, Martin. Sejak kapan kau ada di sini? Dari tadi loh, Bang. Siapa Yunjin tuh, Bang? Kucing betina pasar mana lagi yang abang dekatin? Kucing pasar. Pala bapak kau lah. Yunjin tuh karakter di game Genshin Impact, Martin. Apa tuh, Bang, Genshin Impact? Hah, belum tahu kau? Genshin Impact tuh yang game ketinggalan tadi lah kau, Martin. Genshin Impact tuh game RPG yang lagi hits ini loh, Martin. Enak bang mainnya. Ya enak lah, Martin. Kebetulan mereka ini lagi ada event sama karakter baru loh, Martin. Nah, contohnya yang ku bilang tadi, Yunjin tadi tuh, Martin. Nah, ada lagi tuh, Senhe. Terus ada karakter lama lagi, Zhongli, Martin. Nah, banyaklah event baru dan banyak map baru lagi nih, Martin. Keren bang. Ya, kebetulan juga ada event baru lainnya nih, Martin. Ku kasih tahu ya, cukup login aja kau selama 7 hari selama event. Nanti kau dapat 10 inner twine fate loh dan hadiah lainnya. Ah, sama ada satu event lagi nih, Martin. Kau bisa dapat item baju dari Ningguang Orchid's Evening Gown dengan cara selesaikan misi The Moon's Comely Brow sama selesaikan beberapa misi lainnya untuk mendapatkan karakter Li Yue bintang 4. Martin, kok gak dengerin aku? Terlalu banyak informasi lah, ya. Aku baru soalnya di game kayak gini. Oh, bilanglah Martin. Pokoknya kau download aja lah Genshin Impact nih, Martin. Gamenya keren lah, karakternya juga keren-keren. Gameplaynya pun enak. Jadi Yunjin tadi itu siapa, Bang? Idalah. Bukan tadi dia udah explain banyak Yunjin tu karakter Genshin Impact. Sebab tu tiba-tiba Martin tanya balik Yunjin tu siapa? Sudahlah. Bang, buat cerita What If. Jadi beberapa karakter Fernalta sifatnya dibalik. WK. Kayaknya seru, Bang. Okay. Karakternya terbalik. Oh, bertukar sifat. Okay. Tengok macam mana. Guys, lihat ni. Apa itu, Ran? Ini lah canggih lah ni. Apa itu? Jadi kalau aku pencet tombol merah ini kan, nanti sifat kita bakal ketukar semua lah. Wah, bisa gitu ya, Bang? Alangnya. Iya, coba lah ya, oi. Iya, Bang. Bentar ya, aku bawa Bang Mikael dulu ya, Bang. Ya bawa lah, bapak kau pun kau bawa nggak apa. Oke, kita tes ya. 1, 2, 3. Ngetot bang, nggak ada apa-apa pun. Kok jadi toksik lah aku. Loh, kayak toksik aku, kayak tutu aku bang.
Ih, kok aku jadi pelakon gini lah? Ih, aku takut. Ini bisa balik enggak ya? Loh, kok aku enggak berubah ya? Mimi-mimi Kail. Mimi-mimi Kail. Iya, Bang. Oh, gini ya rasanya jadi kau ya. Jangan gitulah, Bang. Jangan-jangan karena aku yang mencet jadinya enggak ngaruh ke aku lah. Dalam berdua tuh mau ketukar pun sama aja. Dibutuhkan tapi sama aja. Paham? Paham? Okay, is it, oh belajar streaming. Winda, satu tuh? Winda. Oke, adik-adik, selamat pagi dan selamat datang di channel adik, Winda Basudara. Oke, kita absen dulu ya adik-adik. Ada Ilham, ada Cindy, ada Rizky, ada Kevin, ada Martin. Hadir, Bang. Laju, Martin. Ayo, Bang. Sini. Lewat sini, Bang. Ya, apa ini, Martin? Ini, Bang. Brando, Bang. Aku mau belajar live streaming lah sama Abang nih nanti. Hah? Bang Winda? Halo. Wih, Martin. Gila kau ya. Kenapa pula tuh, Bang? Kok nggak takut, Martin? Ih, bisa-bisa kita berdua nih bisa diserang sama para bocil kematian loh, Martin. Gila kau nih. Heh, selo, Bang. Ini aku juga cabut semua nyawa bocil kematiannya Bang Brando lah nih. Ha, lihat nih. Bang, kita ini mana sih? Bang, Bang, kami tak ribut kok. Woi, jangan ribut ya kalian. Oke, okay, Bang. Ayo adik-adik, pelan-pelan sini ya, pelan-pelan ya. Martin Wibu. Oh, Martin Wibu, no? Okay, sekarang ni tinggal cabut nyawanya si ini, okay. Tin, Martin! Martin! Iya, Bang. Ini, kau tolong cabut ini nyawa si ini. Eh, kenapa baju kau kayak gitu, Martin? No, senpai. Watashi lebih nyaman seperti ini. Kau ngomong apa, kau? Watashi... Watashi sebenarnya psikopat. Woi, kau ngomong apa, Martin? Jelas dikit. Ini kau, Martin. Kau cabut nyawa orang di Fotonia, Martin. Merepotkan saja. Tenang, Senpai-san. Watashi akan bawa makhluk ini ke Isekai sebentar lagi. Saya. Watashi pamit dulu ya. Yo, ikuto. Apa anak tuh? Senpai! Senpai-san! Kau panggil apa, Martin? Ini senpai, tugas Watashi sudah selesai. Watashi pamit dulu. Sumimasen. Ya udahlah, enggak apa. Yang penting betul aja dia cabut nyawa orangnya hari ini. Wow. I know that song. Lagu cerita Tokyo Ghoul. Maybe. Habis. Okay, lama betul kompilasi ni sebab dia buat banyak tau. Okay. So, itu sahaja I tengok. Lucu banget sih ya, aku lihat. Ya, lucu banget kerana Martin itu bego-bego sikit. Iaitu otaknya Swiss yang kena potong. Sebab dia sifat dia macam kelakar. Dia macam lucu lah kan. And Ayu faham. Ada beberapa juga yang tak faham. Tapi kebanyakannya Ayu faham lah. So itu sahaja video kali ini. Ayu korang enjoy dengan content direction Ayu kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe kalau korang tak subscribe lagi channel Ayu. Okay, so bye bye korang. Assalamualaikum and have a nice day.